Uish, kenapa tak boleh on ni? Apa hal jadi macam ni, rosak ke? Alamak, ini kena hantar kedai ni. Nanti dulu, jangan pergi mana-mana. Zik akan ajar korang macam mana korang nak baiki lampu dom korang dengan betulkan fuse, dan Zik akan ajar tentang fuse kereta Myvi 2018. Untuk kereta-kereta lain, mungkin korang akan dapat juga ilmu ini untuk korang baiki fuse korang sendiri. Jadi jangan ke mana-mana. Meh, Zik ajar korang macam mana korang tengok fuse yang terbakar. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera, guys. Okey, untuk bug fuse ni, ramai yang takut sebenarnya. Contoh macam ni tiba-tiba kan. Mula-mula benda ni jadi, ni dah tak boleh on lah. Mula-mula benda ni jadi, memang Zik rasa, aduh, takutnya lah. Dan jangan risau, Zik akan kongsikan ilmu ini untuk korang supaya korang tak panik dan korang boleh baiki kalau terjadi apa-apalah. Sebab selalunya Myvi ni kalau korang dah custom, dia akan terjadinya, contoh kalau korang buat lampu, mungkin yang akan terjadi, dan juga lampu brake belakang akan terpadam. Jadi Zik tunjukkan fuse ni macam mana korang nak repair dan gantikan. Dan jangan risau kalau korang tak beli fuse pun lagi, dia ada fuse ganti, fuse extra untuk korang pakai sementara. Tapi kalau boleh, korang beli dulu. Macam ni Zik beli kat DIY, bawah RM10, murah je. Fuse ni dia ada semua. Dan lagi satu ni Zik beli kat Shopee lah. Myvi kita ni dia pakai fuse yang macam ni. Yes, ini adalah fuse untuk Myvi kita ni lah. Untuk kereta lain Zik tak pasti, sebab dia ada banyak jenis. Dan ada lagi satu, kalau macam DIY punya, dia pakai jenis besar macam ni. Tapi dua-dua ni boleh guna. Cumanya kalau nak nampak original, nampak macam bukan spare part biasa-biasa, korang boleh beli yang jenis kecil macam ni lah. Ini adalah 10A. Dia ada warna biru. Warna biru ni kita panggil 5A. Bukan, silap, 15. Okey. Jadi yang selalu rosak adalah 10A, 5 ataupun 15. Jadi Zik akan tunjukkan korang untuk fuse ni. Okey, jadi Zik dah buka glove box Zik lah. So yang pertama sekali korang kena tengok adalah dekat sini. Ini ada dia punya tulisan lah, apa yang rosak. Okey, jadi ini adalah pandangan pertama untuk fuse box. Okey, jadi Zik akan bagi tahu sikit dia punya function dia. Okey. Kalau korang tengok kat sini, yang ni adalah benda yang paling penting dan jangan korang hilangkan lah, sebab benda ni yang putih ni yang putih ni adalah untuk korang keluarkan fuse yang ada dekat sini. Kalau benda ni tak ada, korang nak tarik memang susah. So kita keluarkan benda ni dulu. So bila korang nak tarik fuse tu, korang dia macam clip lah. Ni tekan, ambil fuse tu dan tarik. Itu fungsi dia. Dan kita tengok kat sini, kita tengok kat sini, sini ada 3, 1, 15, 10 dan 5. Ini adalah 3 fuse yang extra untuk korang guna kalau benda rosak. Tapi kalau extra ni dah pakai, dah rosak, korang kena gantikan lah, supaya nanti kalau macam benda-benda ni rosak, korang boleh terus ganti. Okay, jadi macam Zik punya ni, kalau korang tengok yang original, dia ada quid punya ni lah, warna putih kan, 10. Macam yang ni Zik dah gantikan, ni Zik dah gantikan, dan ni pun Zik dah gantikan, sebab Zik custom lampu kadang-kadang dia ada tiba-tiba short sikit. Okay, jadi yang benda-benda ni tambahan lah. Yang ni korang kalau tak ada dalam kereta korang, korang jangan takut pula, sebab ni Zik buat tambahan untuk dashcam Zik. Okay, jadi first thing korang kena tengok adalah dekat mana punca fuse tu rosak. Macam ni kita tengok dekat lampu kan, lampu dalam interior ni kalau korang tengok, punca dia rosak adalah fuse terbakar. Bukannya lampu lah, kalau contoh korang masukkan lampu baru, tiba-tiba tershort, buka lampu tu, jangan-jangan pakai lampu tu lagi, sebab lampu tu ada masalah. Kalau lampu tu short, korang buang cepat-cepat lah, jangan pakai lagi. Kalau macam ni, Zik nak tunjukkan lah, sebab Zik pernah kena. Baru ni dia tengok video Zik dan dia buat, mungkin dia punya LED tu tak bagus, tiba-tiba short. Ok, jadi Zik akan tunjukkan macam mana korang nak tukar. Ok, daripada sini korang perlu cari, dia dalam bahasa Inggeris lah,
So kalau macam dalam interior ni, lampu kita panggil dome. So kita tengok kat sini, dome. Ha, ini dome. Dome ni adalah yang 5A. Okay. Jadi apa yang kita perlu buat adalah keluarkan fuse 5A ni dan tengok dia terbakar ke tak. Okay, jom kita buka fuse ni dulu. Alright, tadi kita tengok dome adalah yang bahagian keempat. So kita tengok 5 yang keempat ni, kita ni tekan dia dan tarik saja. Ha, dah dapat. So kita tengok fuse ni. Yes, memang dia terbakar. Nampak fuse yang putus. Kalau korang tengok ni, nampak tak dalam dia terputus. Okay, jadi kita keluarkan yang ekstra. Ekstra ni yang ni lah, 5 ni. Ni 3 ni ekstra tau. So korang keluarkan yang ekstra 5 ni. Tapi pasti ingatkan korang beli yang baru untuk korang gantikan. Okay, jadi korang tengok ni. Ini adalah fuse yang tak terbakar. Nampak tak? Dia bercantum. Jadi apa yang perlu kita buat? Masukkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi kita dah masukkan dia. Kita cuba test. Tengok dia betul jadi ke tak. Lepas korang dah pakai fuse ni, masukkan balik supaya takut dia tak tercicir. Okay, jadi kita saksikan kebenaran dia. Alright. Yes, memang betul fuse dia rosak. Tengok, benda ni semua berfungsi kembali semula. Okay, jadi Zik nak kongsikan dengan korang extra tip adalah lagi satu. Kalau korang tengok kat sini, ada kita panggil dia tail. Ni tail 10A ni. Okay, kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba brake belakang dia rosak. Nak tahu brake belakang rosak, korang akan nampak kalau contoh lampu dekat aircon ni tak menyala. Kalau lampu aircon ni tak menyala, dia akan berkaitan dekat belakang. Dia pelik sikit my bee ni. Zik pun tak pasti kenapa tiba-tiba dia ada relate dekat aircon ni. Mungkin dia nak bagi pengguna nampak kot yang brake belakang rosak. Jadi bila brake belakang rosak, korang tengok yang tail ni 10A ni dan korang gantikan. Macam Zik dah gantikan sebab Zik pernah custom lampu dan dia tiba-tiba masalah sikit. Nampak Zik tukar 10 ni dengan yang ganti. Dan alhamdulillah okey balik. Time tu memang Zik panik lah. Zik pun tak tahu nak buat apa kan. Tapi alhamdulillah lah, Zik ada belajar pasal fuse. Lepas tu dekat kedai pun ada ajar. Alhamdulillah Zik dapat baiki balik. Dan ini Zik kongsikan kepada korang lah, share ilmu-ilmu yang Zik tahu tentang fuse ni. Okey, jadi kalau contoh lah ada benda-benda lain yang rosak, korang mungkin boleh tengok dekat fuse dulu. Macam IV ni ada dalam fuse dalam dengan fuse luar. Cumanya Zik tak pernah explore lagi fuse luar. So kebanyakannya elektrik berkaitan dengan dalaman ataupun lampu-lampu semua memang dekat dalam glove box ni lah. So apa-apa korang check dulu dekat glove box ni dan baca. Okay, jadi itu saja daripada Zik. InsyaAllah kita berjumpa di episod akan datang. Jangan lupa subscribe, komen dan like video ini. Semoga kita berjumpa lagi. Ciao.